Halo, assalamualaikum. Saya Bung Geke. Kali ini Bung Geke mau memberikan satu tips buat kalian semua yang pekerja petani, yaitu berkebun merica, pohon merica. Biasanya kan kalau orang berkebun merica itu dia itu menanam merica itu dia biarkan seperti begini nih pohon mericanya. Di bawahnya itu kosong begitu. Tapi begini guys, saya akan memberikan satu tips supaya mericanya itu berbuah dari sini sampai ke atas. Nah, sampai ke atas. Jadi tetap ikuti video ini, jangan lupa like dan subscribe dulu. Nanti saya akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya merica itu bisa berbuah dari bawah. Biasakan begini ya, tinggi. Seharusnya itu di sini, tapi dia itu di atas. Jadi begini caranya. Karena mulai dari awal pertama itu menanam merica itu guys, menurut pengalaman ya, berbagi pengalaman buat kalian semua yang belum tahu, yang punya kebun merica, saya akan memberikan satu tips di sini. Pertama yang masih kecil gini, kita cuma di belakang rumah saja guys, kebetulan saya lagi menanam merica di sini. Jadi ini kan dari awal itu sudah bercabang toh. Ini jadi ini di bawahnya itu kosong. Jadi ceritanya ini kalau mulai sampai sana ada berbuah. Nah, ini saya akan turunkan ya. Saya akan turunkan sampai ke bawah. Caranya itu menggali tanah seperti ini. Galikan tanah, terus itu daunnya itu dicopot. Dicopotkan seperti ini. Dibuka daunnya. Ini ada, guys. Nah, setelah itu saya akan simpan dulu kameranya. Kita akan melihat gimana caranya ya. Begini. Di sini supaya kita sama-sama melihat ya gimana caranya ini guys ya. Pertama kita akan melepaskannya dari bawah. Ini caranya. Setelah itu batangnya itu dilipat ya guys, dilipat secara baik-baik, dilipatnya jangan sampai patah. Nah, itu begini. Lipat lagi. Terus itu hadapkan ke sini. Seperti semula. Jadi dia itu seperti ini. Terus itu diikat. Tingkatnya mana tadi ya guys? Seperti ini kita akan ikat. Ikat ya. Ikat seperti itu. Mana kita? Terus ini lagi. Bicaranya ya. Seperti ini. Ini. Nah, terus batangnya itu dikasih begini ya guys ya. Kameranya hampir jatuh guys ya. Terus itu guys dikuburkan seperti ini. Aduh. Dikuburkan seperti ini. Terus ditimbun ya guys begini ya. Detailnya seperti itu dan dia mulai anunya seperti ini. Hasilnya dia seperti ini. Seperti ini dari bawah guys ya. Ini. Jadi dia akan kalau seperti ini dia akan berbuah sampai ke atas, dari bawah sampai ke atas. Bukan seperti sana ya. Gitu. Yang seperti ini. Ini modelnya ya. Sorry kameranya agak kurang bergoyang. Ini dia sudah mulai dari bawah kan guys ya. Tadi kan itu di atas. Nah, sekarang di sini. Jadi dia menghadap itu ya, seperti ini.
terus ditimbun. Ditimbun tanahnya. Jadi dia akan berbuah dari bawah sampai ke atas. Nah, itulah tips Bung Geke buat kalian semuanya ya guys, buat semuanya yang pekerja kebun, yang bertani. Jangan seperti ini mericanya. Ini mericanya ini di atas. Di bawahnya kosong. Jadi dia harus berbuah dari bawah sampai atas. Itu saja yang bisa saya tayangkan, memberikan satu tips buat kalian semua yang tetap semangat, buat semuanya para petani yang punya kebun merica. Dari saya Agustin Mungeke, itulah yang bisa saya memberikan tipsnya ya, punya pengalaman buat semuanya. Semoga kalian yang belum tahu silakan mencoba. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.